Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik. Nah, kali ini teman-teman kita berada di Sesaut namanya. Ini dia kebun kita. Sebentar. Nah, di kebun ini banyak banget buah durian, ada buah manggis, buah rambutan, dan lain-lainnya. Kita masuk dulu ke kebunnya ya. Yuk ikutin aku teman-teman. Nah, kita masuknya lewat sini ya. Dan di sini baru aja mau masuk, kita udah disambut dengan buah coklat kakao. Nih lihat, banyak banget buah coklatnya, cuma di sini sepertinya belum ada yang matang ya. Lihat, ini dia. Nah, kita mulai masuk aja ya, teman-teman. Wah, kita harus hati-hati di sini. Nah, baru aja nyampe, coba lihat teman-teman. Di sini ada durian. Ini dia duriannya. Lihat deh. Wah, ada durian jatuh. Teman-teman keren, kita dapat durian. Senangnya. Di sana juga ada buahnya. Nah, kita nyari buah-buahan durian yuk. Ih, di sini juga ada. Nah, tapi sepertinya ini rusak teman-teman. Gak bisa buat dikonsumsi. Karena kecil juga ya, sepertinya tidak punya isi. Nah, kita naik lagi yuk. Wah, di sana ada buah coklat, teman-teman. Kira-kira kita bisa ngambil nggak ya? Wah, tapi sepertinya terlalu tinggi. Lihat deh, nggak kejangkau. Di sana juga ada buah pisang. Kita ke sebelah mana ya, teman-teman? Nah, lumayan capek ya, karena kita melewati jalan itu tuh. Kita naik ke atas sini, sini, dan ke sini. Lumayan menguras tenaga sedikit. Nggak apa-apa, kita olahraga aja. Hitung-hitung olahraga ya, teman-teman. Nah, di sini ada buah. Ini buah pisang. Ini gala. Gala buat ini ya, buat ngambil buahnya. Jadinya sepertinya kita bisa deh buat ngambil buahnya di sini. Wah, teman-teman, lihat di sana. Aku nemuin ada buah nanas. Wah, lihat deh. Ini buah nanasnya. Tuh buah nanasnya, teman-teman. Wah, buah nanasnya kok warna ungu ya? Warna ungu, tidak seperti biasanya ya, teman-teman. Nah, setelah kita lihatin buah nanas, kita ke sebelah lagi yuk, nyariin buah-buahan. Nah, ini dia perkebunannya, banyak buah-buahan. Di situ ada buah manggis juga. Kita lihat ya buah manggisnya. Kita kira-kira lewat mana nih? Lewat sini aja. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Duh, aku takut banget. Nah, ini dia buah manggisnya. Cuma buahnya kok tinggi-tinggi ya. Jadinya susah buat dipetik. Itu dia buahnya. Nah, ini dia buah manggisnya. Sepertinya di atas sudah ada yang matang. Nah, kita ke sebelah lagi yuk. Bismillah. Selain buah nanas, juga di sini kemarin ada buah salak, teman-teman. Tapi buah salaknya ada di sana. Tapi yang aku ingat di sini deh. Apa sudah ditebang ya, teman-teman? Harus hati-hati ya di sini. Selain itu di sini juga ada buah rengga, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini dia. Ini biasanya buahnya ada di bawah situ, tapi ini sepertinya sudah dipetik deh. Coba kita ke sebelah yuk. Di sana juga dilihat dari sini juga nggak kelihatan, teman-teman. Nah, teman-teman, lihat deh. Di sini ada buah manggis. Ini dia buah manggisnya, tapi sayang ini sepertinya masih hijau deh. Tapi sepertinya juga bisa diperam nih, teman-teman. Walaupun hijau gini, bisa diperam loh. Nah, teman-teman, sampai ke sini dulu ya. Besok bakalan ada lagi nih part keduanya, keseruan mencari buah-buahan lainnya. Besok bakalan lebih seru lagi loh. Kita bakalan nyariin buah manggis, buah durian, dan mencobanya. Dadah semuanya. Jangan lupa subscribe.